Hai guys, kembali lagi di channel Abdi Brahman JR. Kali ini gua bakal lanjutin lagi JR Survival-nya di episode ke-20. Dan di episode 20 ini adalah episode terakhir dari series JR Survival guys ya. Dan di episode 20 ini juga gua pengen kasih tahu kalian kenapa gua akhirin ya JR Survival ini di episode 20, oke. Okay. Gara-gara itu guys, gua sama Aib itu susah buat itu nge-record ya, nge-record bareng itu susah guys karena gua sama Aib itu punya kesibukannya masing-masing guys. Jadi rada sulit untuk dipertemukan ya guys. Dan lagian pula guys, kalau kalian lihat ini JR Survival dari episode 1 sampai episode 20 itu 7 bulan. Wah, didau. Gila lo, itu lama banget lo. 7 bulan kenosan, 7 bulan itu udah episode 50 ke atas gitu. Dan juga di episode 20 ini gua bakal bagi-bagi map gua ya guys, map JR Survival ini guys. Dan juga texture pack yang gua pakai ini guys. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke, udah gua taruh ya paling atas guys. Tapi sebelum kalian download ya guys, kalian tonton dulu lah guys ya video gua guys. Gua pengen tunjukin bangunan-bangunan yang udah gua build cuy ya, yang gua build di off camera gitu, yang belum sempat gua tunjukin ke kalian juga. Atau enggak kalian sambil nunggu download kan, nunggu download kalian tonton video gua guys, biar kalian tahu gitu kan ada apa di JR Survival ini ya guys. Dan apa ya, udah sih itu doang. Jadi yaudah, kalian bisa lihat di sini ya guys. Wow, di sini tuh gua udah bawa pulang burung ya, burung beo nih udah gua bawa pulang lewat apa portal Nether, nanti gua tunjukin juga ya. Dan di sini nih, kalau kalian lihat postingan gua, ini adalah kambing pink yang langka cuy. Aslinya nih dia kecil loh, masih bayi, sekarang udah gede loh. Gua namanya Gumi ya. Dan di sini ada map ya, map JR Survival nih. Ini gua mau nunjukin dulu nih pedang gua. Udah gue namain ya, namanya Eternal Sword. Wih, namanya itu pedang abadi. Dan juga armor ya guys ya, tuh Eternal, mantep kan. Itu namanya abadi ya, Eternal itu abadi gitu. Oke, di atas ini ya ada Elytra Launcher guys, tuh Elytra Launcher ya. Jadi gini nih, kalau kita naik nih tuing gitu guys, jadi kita bakal terpantul oleh slime ini dan lalu terbang ke angkasa guys. Oke, okay, nanti kita cobain ya. Nanti habis kita keliling, guys. Oke, okay, kalian lihat ini, guys. Ini JR Survival udah gua hias ya di off camera. Wow, gila, guys. Lihat ini kolam ya. Tuh, apa air mancur jadi seperti ini, guys. Wadidaw. Keren ya, dikasih tebu, dikasih bambu, guys. Di belakang juga ini adalah ini ya, pusatnya ya, pusat air tuh. Jadi nyambung ke situ tuh. Gila, guys. Dan juga nih gua tanem pohon apa sih, savana ya, gua taunya biom savana apa ya, lupa guys, coba dah kalian komen ya. Oh iya guys, gua mau kasih tahu kalian kenapa Aib nggak sekarang nih episode 20 ini nggak ikut guys, karena itu kan tadi udah gua bilang gua sama Aib tuh punya kesibukan, jadi gua nggak bisa ajak Aib ya, Aib juga nggak bisa gitu dalam jangka waktu yang lama. Jadi Aib dalam beberapa hari ke depan dia nggak bisa ikut bareng gua. Jadi ya, daripada ini JR Survival udah selesai tuh, udah selesai dihias nggak dilanjut-lanjutin dan kalian juga nggak sabaran, ya udah gua akhirin aja guys sendiri guys, gitu guys ya. Jadi maklumin aja guys. Dan kata Aib nih, katanya ini itu guys taman safari ya map gua. Waduh, taman safari kata dia loh. Oke, kita ke belakang dulu nih. Nih belakang sini gua mau nunjukin ke kalian ya. Nah, di sini juga ada kolam ya. Si Aib minta nih dijadiin kolam, guys. Nah, gua jadiin kolam aja begini ya. Waduh. Oke, nah di belakang sini nih. Sini gua buat itu ya, jalanan ya. Nih. Nah, di sini ya tempat exit lah gitulah, exit tuh. Ini kayak tempat exit itu di sini kayak tempat welcome gitu. Sebaliknya ya. Tuh, jadi kan kalau pengen datang ke JR Survival, mantep guys tuh. Wadidaw, keren ya. Oke, okay, next juga di sana tuh di dekat kandang kuda itu ada jalanan baru guys nih. Nah, di sini nih, nah itu jalanan baru guys. Ya. Kalian juga ya udah lihat pasti di live ya. Tapi di sini gua perbarui lagi guys nih. Ya, di sini ada jembatan juga.
jembatan untuk melewati sungai ini, guys ya. Jadi kita tidak perlu berenang dulu untuk menyeberangi ke sini ya. Nah, di sini ada dua jalur. Yang ke kiri itu menuju outpost, ikutin tosnya. Tapi di sini gua nggak ke sana ya, karena cuman outpost doang, ngapain gitu kan. Nah, di sebelah kanan itu menuju villager. Ke villager yang ada di biom savana, guys. Ayo, guys. Semangat ya, guys, puasanya karena dikit lagi lebaran, guys. Siapa di sini yang pengen dapat THR, guys? Waduh. Di sini gua buat gerobak ya, gerobak. Nih ya, ini cuman buat hiasan doang sih, guys, tuh. Dan ini gerobaknya model Azrealon ya. Gua nonton videonya ya. Tapi di sini modelnya gua ubah di sini. Contoh gua tambahin ini ya biar ada motifnya gitu loh. Dan di sini gerobaknya seakan-akan dia bawa kayu gitu kan. Tuh, keren kan? Dan di tempat pemancingan ini di sekelilingnya itu gua kasih tanaman tebu ya, guys, supaya tuh biar kayak gini aja tuh, biar terjaga privasinya, guys, kan. Gitu, nggak biar nggak kelihatan dari belakang gitu kan. Keren gitu tuh. Wadidaw. Oke, kita langsung aja ke Nether ya. Habis ke Nether kita ke DM. Gue mau nunjukin sesuatu di Nether, guys, oke. Oh iya, guys. Waduh, kalau gue pakai shaders ke Nether ini gelap atuh ya. Waduh. Gue copot shaders aja dulu kali, guys ya. 2000 years later. Oke, kita sudah ada di world-nya ya, guys ya. Nah, bakalan nanya ini di tangga ini ada apa nih di bawah ini. Ini tuh sebenarnya ini kayak ya peralatan gini ya, flintstone. Kalau portalnya hancur sama guys, soalnya gua pernah guys hancur dan gua nggak bawa korek gitu. Gua keliling-keliling, jadi gua sediain aja di sini ya tuh. Nah, di sini nih jalur exit yang kedua ya. Oke, kita lihat di sini aja deh. Kita tutup lagi. Nah, ini jalur rahasia ya, guys ya. Jadi kalian jangan kasih tahu siapa-siapa, guys. Nah, tuh di sini ya. Tuh. Nah, terus ke sini deh. Nah. Tuh ini, guys. Nah, gitu. Nah, di sini tuh tempat penambangan ancient debris ya. Ini tempat mining di Nether, tapi kalian aja lah yang ke sana, oke. Okay? Nah, di sini sebelah sini itu ada station menuju end portal dan portal jungle. Oke, kita masuk, guys. Ngeri, cuy. Ada gas nanti di luar aja. Ada rusakan bolong-bolong. Oke. Okay. Nah, di sini kita ambil main card. Nah, kita naik ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah station menuju apa portal di end sama ke portal jungle ya. Ini lumayan panjang, guys, main card-nya ya. Nah, di sini nih, di sini ada transitnya ya, transitnya. Nah, tuh. Jadi sana itu ke jungle, sana itu ke di end. Kita ke jungle dulu ya, guys ya. Nah, di sini kita belokin dulu. Nah, udah belok, kita jalan. Nah, jalan kita lanjut lagi, guys. Dan ini panjang banget, guys, sumpah. Panjang banget, gila lo. Gua sambil ini pasang rel kereta ini, gua klepek-klepekan, gila. Klepek-klepekan, guys. Lagian, guys, panjang banget nih. Kalian lihat di kiri tuh 100 ya. Nanti udah nyampe sana 500, guys. Tuh kan. Panjang banget, guys. Aduh. Kayak ini BTW ya, gua main Minecraft-nya itu di versi 1.16.221, guys. Pokoknya kalian kalau pengen main map gua ya, kalian mainnya di official aja gitu. Kayak di portal jungle, kita langsung aja masuk, guys. Oke, okay. Waduh, pusing, guys. Waduh. Oke, okay, kita sudah sampai di jungle ya, jungle biome. Nah, kalian lihat tuh, ini gua buat portalnya tuh di daerah tebu ya, di hutan bambu. Waduh, sayangnya udah malam sih. Dan kalian lihat di sini ada panda, guys. Wih, lucu sekali pandanya ya. Waduh. Nah, kalau ke sana itu ada itu ya atau hutan-hutan jungle. Jadi karena ini malam, ya udah kita langsung balik aja, guys ya. Takutnya diserang sama mob kan. Dan juga gelap itu. Jadi nggak enak buat dilihat. Jadi udah kita langsung aja next ya ke DM. Oh ya, sebelum gua skip. Ini BTW nih, gua udah dapet totem lagi ya, guys ya. Gua yang pas terakhir kali sama IP itu ngeraid ya. Dan gua saran nih, kalau kalian pengen ngeraid, kalian itu di mode hard, guys. Supaya dapet totemnya itu 4 gitu. Evokornya itu muncullah 4 kali, guys. Jadi kalian di hard ya biar dapat banyak totem. Nah, di sini kita transit lagi. Nice. Wait. Kita belokin sana dulu, terus kita jalan ke sana. Nah.
Nah, deket guys, itu dia udah nyampe portalnya kan. Oke, kita masuk ke sini guys. Mantap. Oke, ini dia guys. Ini ya strongholdnya ya. Nah, di sebelah sini ada ininya guys, portalnya ya. Nah, kita langsung aja masuk ke portalnya guys, oke? Bam. Nah, untuk di DNA seperti ini guys, ini atapnya nggak tahu kenapa padahal udah gua tambal tetap bolong begini terus guys. Aduh. Oke ya, di sebelah sini nih dari dari sana ke kiri ya. Sini ada tempat menuju ke portal kecil guys. Nah, di sini menuju portal kecil. Nah, kalian ke kiri ya. Jangan ke kanan guys. Ke kanan itu ke bawah. Kalau ke kiri itu ke atas guys nih. Nah. Jadi tuh ini ke bawah guys tuh. Aduh, ngapain gua ke bawah coba? Aduh. Bruh. Kita ke sana. Nah, di sini kita masuk. Nah. Oke, nah di sebelah kiri itu. Nah, ini kita berenang guys. Nah, udah berenang tuh. Jadi kita memanfaatkan gaya berenang untuk masuk ke portal ini guys. Kan harusan kan pakai itu ya, pakai apa? Ender pearl. Jadi daripada buang-buang ender pearl, mending kita manfaatkan gaya renang untuk masuk ke portal kecil ini, guys. Dan setelah masuk akan muncul di sini ya. Ini udah gua buat juga tuh base-nya. Dan ini adalah lodestone ya. Nah, kompasnya itu di sini. Nah, ini udah gua buat ya. Jadi kalau gua pengen nyari elytra lagi, jadi gua harus bawa lodestone-nya, guys. Biar nggak tersesat gitu, biar bisa pulang gitu. Nah, di sebelah sana nih. Nah, itu jalur ke sana jangan deh. Gua nggak usah ke sana lah. Takut jatuh lah. Nanti aduh. Nah, guys, ini udah akhir episode daripada jatuh. Aduh, udah sayang, guys. Dadah. Oke, kita balik lagi ya, guys ya. Kita balik lagi ke dunia nyata, oke. Nah, munculnya di belakang sini itu udah gua tembokin, guys, supaya nggak jatuh gitu, oke. Kita langsung aja balik ke dunia nyata ya. Oke. Nah guys, gua sudah ada di dunia nyata ya. Jadi di sini gua pasang shaders dulu ya supaya bagus guys. Oke. Okay? Oke okay, guys, kita kembali lagi guys ya. Di sini gua udah pakai shaders guys supaya bagus ya. Nah, sesuai janji gua, kita bakal terbang pakai Elytra guys. Kita bakal gunain Elytra launcher-nya ya guys ya. Nah, itu sebabnya kenapa gua buat Elytra launcher guys supaya kita bisa terbang. Oh ya guys, ini BTW yang nanya, ini tuh portal, ini blok portal tuh gua dapat pakai glitch lagi ya guys. Dan kalau kalian pengen coba dapetin blok portal ini, kalian bisa cek video ini guys, oke? Okay? Itu ya. Dan di sini sebenarnya gua iseng-iseng buat conduit, tapi gua belum punya blok prismarinnya guys buat ngaktifinnya ya. Jadi ya udahlah, gak usah ngaktifin guys. Oke, okay, kita ambil dulu nih elytranya nih di sini. Nah, kita ambil dulu nih. Nah, kita pakai bam. Ini kita tutup. Nah, kita tutup ke sini aja. Oke, kita langsung aja terbang ya. Oke. Aduh. Nah. Oke, kita cukup jalan aja, guys. Jalan ke depan. Berbam, kita terbang. Widih. Kita lihat Jarvival dari atas, guys. Gila, guys ya. Sekarang Jarvival tuh udah rame, guys. Udah dipenuhi pohon-pohon ya, biar lebih hijau aja guys ya. Widih, keren. Nice guys, kita mendarat di, coba deh kita mendarat di sini ya. Oke. Nah, oke, mendarat di sini. Aduh, gila, rada nggak bisa guys. Oke, kita jalan manual aja lah. Oke, kita jalan manual, kita ke atas guys. Nah, ini ya Jarvival dari atas guys. Wadidaw, keren guys ya. Oke ya guys, mungkin segini aja dulu video gua kali ini. Ya, gua udah nunjukin bangunan-bangunan yang udah gua build di off camera. Dan kalau kalian pengen lihat semua bangunan gua, kalian download aja guys ya. Linknya di deskripsi udah gua taro guys, oke. Dan juga Tersurfact JR Survival Pack udah gua taro linknya di deskripsi paling atas. Kalian cek aja guys ya. Thank you udah menonton sampai habis. Thank you juga yang udah menemani gua sama Aib ya. Thank you yang udah nontonin ya, udah telah menemani ya Jarvival series ini ya. Oke ya, sampai jumpa di next video guys. Akhirnya gua aduh.